Yo, buat Sobat Tangsel yang merindukan healing-healing bersama bocil, ada yang baru nih. Resto dan kafe digabungkan dengan mini zoo, guys. Ya, teman-teman gitu. Hei, nih aku punya... Apa? Ular apa ini? Dendralipis? Dendralipis? Pictus. Pictus. Lokasinya ada di Cisauk, Tangerang Selatan, guys. Kalian bisa googling sendiri ya, atau pakai Google Map. Jadi memang jalannya itu belum bagus-bagus banget ya, guys. Kayak di perkampungan gitu, wilayahnya nyatu dengan kontrakan. Ada kontrakan orang, rumah orang, tapi masuk ke dalamnya ya lumayan sih. Dari sini kita jalan terus ya. Tuh lihat, masih ada warung-warung tradisional gini, guys. Dan dari sini baru kelihatan ya gerbang depannya, guys. Namanya Jasmine Park. Dari pintu gerbang ini sudah lumayan bagus ya, guys. Jalannya udah dicor. Dan memang mereka ini masih dalam tahap pembangunan, guys. Jadi belum inilah ya, belum rapi-rapi banget. Untuk parkiran lumayan ya, walaupun gak gede-gede banget. Nah, langsung aja kita masuk. Jadi masuknya itu masih gratis, guys. Tuh, masih pre-opening ya. Jadi mereka masih gratis, kecuali untuk makan, bayar. Nah, dari pintu masuk ini kita bisa langsung lihat ya. Jadi jalannya itu kayak jembatan gitu di atas, dan di bawah itu adalah mini zoo-nya, guys. Banyak hewan-hewan yang bisa kita lihat, guys. Terutama buat bocil nih, pasti senang banget ya. Mungkin kedepannya si taman-taman yang kiri kanan ini bakal jadi taman kelinci gitu, guys. Dari sini kita turun, bisa langsung kelihatan ya, guys, kafe dan restonya, guys. Teman-teman yang senang ngopi-ngopi, nah cocok nih. Hehehe. Dari sini saya coba ajak keliling dulu ya. Keliling resto dan kafenya dulu ya. Untuk hewan-hewan nanti dulu, belakangan. Nah, kebetulan banget resto dan kafenya ini di samping danau, guys. Jadi enak banget nih buat kalian yang mau nyantai sambil ngopi. Tuh, enak banget, guys, pemandangannya ya. Nah, di sana ada semacam perahu getek. Nanti kita coba ke sana ya. Tuh, enak banget, guys, suasananya ya. Jarang-jarang nih di Tangerang ada kafe modelan kayak gini. Nah, ternyata luas banget ya. Tuh, mereka lagi ngebangun-bangun lagi nih tempat ngopi-ngopinya, guys. Nih, saya coba ajak kalian ke bawah ya, menuju perahu geteknya, guys. Nah, buat kalian yang seneng foto-foto, bagus nih kalau foto di sini, guys. Thank you.
banyak banget spot-spot yang bagus ya buat foto-foto guys. Nah dari sini saya coba ajak kalian ke atas ya, biar kalian tahu pemandangan dari atas tuh kayak gimana guys. Wow, enak banget ya. Atas ini semacam balkon gitu ya, lumayan gede nih. Yo lanjut, setelah puas kita berkeliling restoran kafenya, langsung aja kita ajak bocil ngeliat mini zoo-nya guys. Kira-kira gimana nih mini zoo-nya, keren gak nih? Dan ada rusa-rusa, ada anaknya cuy. Rusanya ada yang kecil, lucu banget tuh kayak anak kambing. Nah, ada burung merak juga guys. Kita bisa masuk ke dalam kandangnya ya, keren banget. Banyak banget ya meraknya ya. Ada burung unta juga nih. Dan kita coba memasuki area yang berikutnya guys. Kalau nggak salah di sini ada reptil-reptil ya. Tuh ada anak iguana hijau guys. Lucu banget. Ada burung-burung juga guys. Tuh ada banyak ya. Ada parkir Australia juga. Ada kadal panana juga ya, kita bisa pegang-pegang hewan-hewannya guys. Wais senang banget megang ular tambang. Dan kita coba lihat mamalia-mamalia guys. Apaan tuh ya? Rakun. Rakun ya. Ada meerkat juga. Ada binturong. Tuh meerkat lagi. Dan ada retik gede coy. Rakunnya ada yang albino ya. Oh, kura-kura apa itu ya? Indian Star. Nah ini ya, mungkin kedepannya bakal jadi seperti taman kelinci ya guys. Ini ada biawak, burung ayam-ayaman, ada bajing gede. Dan kalau nggak, kayaknya ini kandang burung-burungan ya guys. Tuh, ada bebek hias ya. Cakep banget. Ada burung pisan, ada banyak banget guys burung pisannya di sini guys. Dan ada iguana-iguana guys, ada iguana merah dan ada iguana hijau guys. Setelah capek berkeliling, kita balik lagi ke restonya guys. Kita menyemil-nyemil sambil minum-minum nih, karena cuacanya panas banget guys. Nggak tahu nih Tangerang nggak hujan-hujan guys. Di tempat kalian gimana guys? Udah hujan belum nih? Menurut kalian gimana nih guys? Rekomen gak nih? Kalau menurut Wise, ini cukup rekomen banget ya guys, karena di Tangerang, di mana lagi nih resto kafe
yang ada mini zoo-nya, guys. Sekian video Wise pada kali ini, dan see you, bye!